Halo, jumpa lagi di channel Hidayani. Hari ini aku mau berbagi resepi roti tawar. Yuk, ikuti aku terus. Oke, dalam mangkok mixer ini ada 500 gram tepung roti protein tinggi beserta 50 gram gula pasir. Lalu di sini kita masukkan 4 sendok kecil ragi instan atau yeast beserta 2 sendok makan susu bubuk. Lalu kita masukkan 2 butir telur beserta 200 ml susu cair. Lalu kita akan mixer hingga setengah kalis. Setelah setengah kalis, kita akan masukkan 100 gram mentega beserta 1 sendok kecil garam dan mixer lagi hingga betul-betul kalis. Setelah adonan kita kalis, kita matikan mixer. Lalu kita akan istirahatkan adonan lebih kurang dalam 15 menit. Oke, setelah 15 menit, sekarang kita akan bagi adonan menjadi satu loyang menjadi 500 gram dan kita bagi 4 menjadi 125 gram setiap satunya. Sekarang kita akan rounding adonan dan masukkan ke dalam loyang. Setelah seperti ini, sekarang kita akan diamkan sampai dia mengembang.
setelah mengembang seperti ini, kita akan bakar pada suhu 170 derajat Celcius selama 45 menit. Oke, selama 45 menit masak sudah roti kita. Ini dia roti tawar kita untuk hari ini. Terima kasih karena menonton. Bye-bye.